Oh, kling 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 begitu. Es krim, es krim. Ya Allah, muka belinya sekali. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tengok anak kita. Hantar dia pergi tuition. Diambil dia kita punya brush. Brush banyak-banyak. Cari tak dapat. Dia ambil dia brush kita. Dah tak ada brush dah. Tak ada brush dah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni muka belinya linyang. Kepenatan, kepanasan, kan? Keletihan semua ada. Minum air lah, haus. Pucuk apa buat banyak ni depan ni. Buat ulam sedap ni. Macam pucuk yang apa orang in selalu masak. Mesti dia campur daun tu. Daun apa nama dia? Apa pula kita? Dah tak ada. Tukang pisang panas-panas. Lalu macam ni kedai dia dah tutup. Kali ni macam dia tengah goreng lagi. Mungkin sel kurang kot. Dia goreng lagi. Lambat dah tutupnya kat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah beri alam. Langgap ni pisang. Tak. Pisang ni harga dia RM3. Dulu kan masa anak dara berjimat jugalah. Berjimat. Sebab anak dara dulu gaji ni kecil kan. Sebab kita nak bagi mak bapak kita makan lah gitu. Lepas tu dah kahwin. Berdua, berempat dah. Bertiga masa roh bapak dah meninggal. Bertiga, okey lagi lah. Boleh lah kata orang dulu makan secret sepi. Dulu makan apple cheese gitu kan, kan McD. Lepas tu masih lagi layan sikit supi. Sekarang makin anak membesar, makin banyak pakai duit. Ha gitu. Dengan keadaan ekonomi yang sebegini, makin penat untuk berjimat-jimat. Itu yang saya nak cakap sekarang ni. Bulan tiga ni anak dah masuk asrama. Anak dah semua untuk SPM. Dia pun, saya bukannya pandai nak mengajar dia SPM, mat bagai itu semua, biofizik tu saya tak pandai. Jadi kita terpaksa lah korban duit kita kan. Okay, sekarang ni pun tuition. Lepas tu naik masuk asrama. Adiknya bayar adik makan je setahun RM876. Yang mahir-mahir tu boleh pula RM200 lebih. Macam pelik. Banyak beza dia tau. RM200 dengan RM876.
Eh, serius lah. Beza dia banyak sangat tu. Tapi makan dia tetap benda yang sama kan? Macam... macam ada diskriminasi ke apa ke situ, tak tahulah. Lepas tu kan... nak PRBG lagi apa semua. Kat situ je kita kena spend duit untuk budak asrama je RM3,000 lebih. Anak nak habis SPM ni pun nak kena standby. Tuition sana, tuition sini. Semalam je dah 2 hari bayar duit tuition untuk sebulan dah RM600. Aku rasa macam makin... makin kecil aku punya. Makin penat. Makin berdekit. Dekit tu. Berjimat cermat tu. Makin teruk. Penat. Sangat penat. Makan ke pisang? Ya, pisang dah. Mungkin tebal juga. Ada tengah tu nipis. Satu biji tu. Dia potong sampai 4-5. Dia tak jual RM3. Kalau saya duduk rumah saya. Dan saya duduk kuartus. Jadi bercucuk tanam pun terhad. Dulu kat sana kuartus. Pisang yang tebu. Dan pisang, besar-besar pisang. Sebiji tu. Besar gini lah sebiji tu. Tapi je lah. Ekonomi makin teruk sekarang. Makin down. Tak tahu nak cakap apa dah. Tahun ni memang banyak lah. 4 kali banyak duit. Duit berhabisan untuk anak tuition. Ni hari ni hantar dua-dua. Baik kakak, baik adik. Cuti. Musim cuti sekolah kan. Sebab punya mat dia down sikit. Alhamdulillah lah. Ada cikgu tu nak ngajar. Syukur Alhamdulillah. Takpelah kita bagi. Kita tak pandai bagi kepandaian. Kita hantar dekat orang untuk dia pandai. Takut nanti dia pening juga nak belajar kan. Cuma beza dia kat asrama dia belajar matematik tu semua dalam BI. Tak tahu cikgu ni ada dalam BI ke dalam BM kot. Kakak nak ambil SPM. Banyak dia punya usaha tu. Saya tak boleh jalan jauh-jauh kot. Dalam tahun ni SPM. Tahun depan yang tahun 3. Kalau dia lulus, dia boleh lah sambung tengah tempat. Kalau dia tak lulus, mesti kena pergi sekolah biasa kot. Haa, gitu. Dia ada bagi sambal. Cuma itulah. Males nak buka. Ubi sarang ni sedap. Serius. Rangup sedap. Tahu tak saya beli lagi? Rojak. Alamak, lupa minta. Aduh. Lupa minta sudah capulah. Oh, nasib baik ada satu. Aku pun minta sudah gapu lah. Tadi jumpa kawan-kawan. Sampai lupa nak minta. Kali ni budak Indonesia yang lagi seorang tu Pat. Tak tahu dah sedap tak. Try je lah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mak aku ada melandung. Hmm.
pedas. Mengesuk sampai ke hidung. Pedas dia. Tak tahu ni kangkung apa. Kangkung lebar-lebar ni. Betul, bapak pedas. Pedas. Dia orang geledek ke? Sedap. Tahu kering dia. Tak dapat nak makan toge. Nak ni. Ikutkan hati nak habiskan. Kita ni seorang ibu kan. Ingatkan anak-anak. Hari ni dua ikut. Nak beli buat banyak. Ha, beli satu lah Syah-Syah. Sudahlah. Tak dapat makan kan. Ah, apa dah. Okay, semua. Jangan lupa subscribe dekat Nazatul channel. Dan juga Nazatul live. Like, share, view and comment menu saja. Bye semua. I love you all. Pedah. Berpuluh-puluh makan.